Saya syukur alhamdulillah dan pertama mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Aid Mubarak. Maaf zahir batin kepada kawan-kawan, keluarga, sahabat anda di Matan Pau. Terima kasih banyak saudara, kesetiaan saudara terbukti daripada mula saya dalam bertanding atas nama UMNO Barisan Nasional masa itu, sampailah Azizah bertanding atas nama keadilan. Sampai hari ini orang Matan Pau kekal teguh dan mantap dalam perjuangan. Terima kasih banyak Rasulullah semua. Saya tahniah kerana Matan Pau kekal yang bawah ketua cabang sudah Amir dan besar dan rakan-rakan semua kekal sebagai kubu keadilan dan sekarang ini Pakatan Harapan. Saudara, ini tak boleh kita pandang ringan sebab pilihan raya yang baru-baru ini saya masih di penjara. Tak tahu apa nasib. Saya kata kalau menang, kalau rakyat sokong, saya keluar cepat. Kalau rakyat tak sokong, tunggu 8 Jun. Lepas itu, syarat tak boleh aktif dalam politik dan bertanding dengan jawatan 5 tahun akan datang. Tetapi rupa-rupanya dengan takdir Allah SWT, rakyat bukan saja sokong, sokong gila-gila sungguh-sungguh. Mulun habis. Habis anak bini semua keluar habis. Tumbuh-sumbuh bagi sokongan sehingga kita mencatat kemenangan yang mengejutkan. Bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia, saudara. Orang tengok Malaysia ini telah gegarkan peta politik dunia. Saya sebelum raya, saya balik dari London. Saya pergi ke London ini atas undangan Al Gore. Ha, kita nuan untuk berjalan. Jalan mereka bayar semua, lah free. Ha, bukan kerajaan bayar tu, yang ingat tu duit. Saya naik ke berterbang kerajaan pun masa kita ada lah. Jadi Al Gore dia undang saya dan kerana ada mesyuarat dan dia kata kena raikan. Tapi dia sebut satu perkara yang menarik. Dia kata banyak negara silih berganti kerajaan, tetapi Malaysia kata dia luar biasa kerana boleh menumbangkan satu kerajaan yang ala diktator dengan kuasa rakyat bangkit terdupa hebat sekali. Kedua katanya, kita lihat satu negara pelbagai kaum agama, begitu semangat orang Melayu, orang Cina berpuluh-puluh memberi sokongan, orang India, Dayak dan Kadazan. Saudara, ada kawasan pilihan raya namanya Puncak Borneo, kawasan paling ulu di Sarawak. Dan orang Dayak semua bagi kejutan. Saya pun tak jangka Puncak Borneo kita boleh menang. Tapi kita menang. Kerana apa saudara? Kerana semangat rakyat bawa perubahan. Itu yang kedua. Saudara, yang ketiga, mereka heran macam mana Anwar boleh kerjasama dengan Dr. Mahathir. Saya pun mula heran juga. Tetapi saya jawab, rakyat kita utamakan. Nak selamatkan negara, siapa saja yang setuju, setuju nak baiki negara, bantah rasuah, bela nasib rakyat, hapuskan GST, betulkan balik sistem kehakiman, betulkan balik sistem kekuasaan, hentikan kerja pemimpin-pemimpin untuk pungah kekayaan, untuk sapu terdarah duit orang. Siapa saja yang setuju dengan dasar-dasar ini? Pertahankan semangat perlembagaan, maknanya bahasa, Islam agama persekutuan, hak semua Melayu dan Bumi Putera, kedaulatan raja-raja Melayu. Siapa saja yang setuju? Cina, Melayu, India, Dayak, Kadazan, orang bekas UMNO, bekas PAS, kita tak peduli. Semuanya kita garap tenaga, kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional dan ini berlaku. Jadi sebab itu saya kata, ini kejutan. Esok insyaAllah saya ke Turki. Presiden Tayyip Erdogan 3 kali telefon. Bos saya sekarang di Malam Denam Peri, dia kata duduklah saat di rumah. Amboi, baru lagi dia kata. Baru nampak rupa
Tak habis lagi rasa rindu, dah nak terbang pula. Jadi saya pun patuhlah kepada Perdana Menteri. Jadi tukar daripada bertolak hari ini, tukar bertolak esok. Jadi sebab kita lebih masing. Tayyip Erdogan kata dia di antara presiden dunia yang begitu keras tuntut saya dibebaskan. Tiap kali jumpa Datuk Seri Najib, tiap kali dia jumpa Datuk Seri Zahid, dia selalu tanya, how is my brother? Bila yang nak bebaskan my brother? Itu sebab saya bila dijemput, saya kata okey lah, saya akan pergi esok untuk beberapa hari bincang dengan dia dan semua program dia tu. Dan lepas itu tentulah saya akan juga pergi ke beberapa negara ASEAN, negara Arab dan semuanya dengar apa yang berlaku di Malaysia. Semuanya nak tahu mengapa rakyat Malaysia boleh bangkit tolak rejim yang zalim. Semua nak tahu bagaimana kita boleh himpun semangat perpaduan orang Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan boleh pakat. Pasal ada orang Melayu, dia tak mau kerja sama dengan Cina. Ada orang Cina, dia takut Melayu berkuasa. Tetapi di Malaysia ini, kita atur program dan dasar dengan jelas. Ada prinsip perlembagaan yang tak boleh kita tukar. Termasuk saya katakan soal bahasa, soal agama, soal kedaulatan raja dan soal hak keistimewaan. Hanya ada orang bimbang, tapi saya bagi tahu itu yang pengakuan dibuat. Dan orang tanya apa peranan saya, saya ini jadi penyokong setia. Apa jawatan saya? Jawatan saya rakyat warga negara Malaysia. Itu saja. Tak ada yang berhormat, tak ada chairman apa-apa, tak ada apa-apa pun jawatan. Saya beritahu untuk si Dr. Mahathir, Tun Mahathir, saya kata Tun Mahathir, jalanlah amanah ini dengan baik. Saya akan bagi sokongan. Apa-apa yang kalau saya rasa tak betul, tak setuju, saya akan beritahu dengan baik. Itu memang kerja saya. Saya tak mahu apa-apa jawatan kerana saya rasa lebih baik saya bagi laluan kepada mereka jalan tugas yang betul baik. Kita tengok sekarang ini beberapa langkah diambil oleh Perdana Menteri, oleh Menteri Kewangan di Lingkuan Eng, juga orang Pulau Pinang yang mewakili Pulau Pinang, di mana Perdana Menteri pun ada, mereka jalankan dengan baik. Orang tadi saya bila tiba masa, saya bertanding untuk kawasan parlimen. Mana-mana pilih, saya akan pilih mana-mana yang nak orang nak sedia bagi lah. Kalau tak bagi pun dululah. Dan ada-ada beberapa kawan yang minta saya bertanding, saya kata tak usah, saya tak mau fikir lagi bab tu. Saya akan buat macam ni, kerja bebas, boleh cakap mana-mana, jalan mana-mana dan terangkan kepada dunia kerana semua orang nak tahu pengalaman Malaysia ini. Kemudian bila tunggu masa, bila Dr. Mahathir merasakan cukup, dia dah boleh jalankan tugas dia dengan baik, maka dia nak serah, saya ambil alih jawatan Perdana Menteri. Bila saya dapat alih jawatan Perdana Menteri, saya takkan tinggal, kita buat kenduri yang pertama di Pematang Pau lah, insyaAllah. Selamat dia. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih malam ini, nak terima kasih kepada pengerusi jatuh kuasa Noriza, Saudara Amir dan seluruh jatuh kuasa cabang dan semua rakan yang memberi sumbangan bagi kerjasama. Saya tengok ramai, ramai yang beri tempat duduk, ramai yang tak ada tempat duduk, minta maaf lah. Kita buat menjadi majlis kenduri biasa. Kalau tak ada tempat duduk, diri dah ada makan, makan lah. Kalau dah tak ada sangat esok, kita gerai-gerai makan bila ada besar kedai. Tapi saya cuba beritahu ada lagi makan, jadi kita cubalah insyaAllah. Jadi sekali saya nak terima kasih sudah. Dah ada masa ke lapangan, tentulah saya akan datang ke Pematang Pau. Sudah bila Azizah kata tentang hubungan kita Pematang Pau, jangan sudah ingat ini yang dia cakap. Omong-omong biasa nak sedap kaki tak? Saya memang amat terhutang budi dalam kejayaan politik saya, dalam perjuangan saya, bahawa orang Pematang Pau itu bukan sekadar sokong, tapi sokong dengan rasa kasih sayang sebagai kata keluarga. Jadi saya takkan lupakan budi baik saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.